Tapi nggak masalah, karena kenapa? Karena harganya di sini tanahnya murah, teman-teman. Harga tanah cuma 30.000, itu juga nego. Tawar sesuka hati kayak gitu. Thank you.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sulistio, tentunya di channel Juragan Properti. Barusan tadi kita perjalanan saya dari Jalan Cagak Tugu Nanas sampai ke lokasi ini, teman-teman. Nah, tadi itu perjalanan, jadi saya mau menawarkan tanah ini nih, tanah yang dijual murah ini, yang harganya sangat murah ini, biar para investor yang mau membeli tanah ini tidak salah persepsi. Dalam artian begini, tanahnya murah ya kan, terus begini bla 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 bla, ternyata nggak sesuai ekspektasi apa yang teman-teman inginkan. Nah, makanya saya tadi membuat video perjalanan dari Kecamatan Jalan Cagak, tepatnya di Tugu Nanas, sampai ini hampir dekat sama lokasi ya. Kita tinggal dekat aja. Nah, ini nih. Jadi jalan aspal itu nyampe sini nih. Nih, jalan aspal nyampe sini ya. Ini jalan aspal nyampe sini. Ini jalan aspalnya di sini. Gitu. Nah, seperti apa tanahnya? Kita lihat ke bawah ya. Tapi bukan ke depan situ, yang sebelah sini. Jadi tanah murah ini nih. Satu, di depan tadi ada sekolahan ya kan, dekat dengan sekolahan, dekat perkampungan. Di bawah sana juga masih ada perkampungan. Dan ini di sini juga bisa dilihat ya. Ini jalan akses mobil. Jadi tanah murah di sini walaupun tergolong sangat murah banget, karena murah lah, masih 30.000 itu ya digolong murah. Makanya ini saya recommended banget untuk teman-teman yang lagi nyari tanah murah yang budgetnya terjangkau gitu kan. Ini murah, terus nggak hanya sekedar murah, ini juga masih dapat jalan akses mobil ya gitu, walaupun ke lokasinya itu belum di aspal, cuman ini nyampe sini udah di aspal. Itu yang penting mobil itu masuk. Biasanya tanah murah itu rata-rata nggak dapat jalan, nggak dapat akses jalan ya. Tapi jalan di sini akses jalan mobil ya, akses jalan mobil, nggak jalan kaki kayak gitu. Kalau ini dapat akses jalan mobil. Untuk apa kebenarannya, kita lihat langsung perjalanannya. Kira-kira sih tinggal 500 meteran, tapi kita lihat kondisi jalannya kayak apa kayak gitu. Jadi biar teman-teman ini nggak salah persepsi nih. Kita nyari tanah murah, tapi ternyata tanahnya akses jalannya, lokasinya jelek kayak gitu. Makanya kita lihat sampai full ya. Oke, kita lanjut. Wah, ini dia. Tadi di depan jalannya mantap. Nah, ini nih jalannya kondisinya kayak gini. Belum di aspal ya. Ini samping-sampingnya. Ini kondisi jalannya kayak gini. Jalannya belum di aspal. Jadi masih dapat jalan teman-teman kayak gitu. Ini walaupun jalannya jelek ya, kondisinya jelek kalau kata saya. Rumputnya tinggi ya kan, jalannya belum aspal gini, tapi masih mending lah, masih dapat jalan, masih dapat akses jalan mobil gitu. Ini ya jalannya. Oke,
Ini dia sebenarnya tanahnya tuh dari yang tadi, cuman nih ke sini aja. Oke. Kita parkir di sini. Nah, ini dia teman-teman lokasi tanahnya. Jadi perjalanannya tadi lumayan sih, dari yang tadi awal itu yang dari pas terakhir jalan aspal itu ke sini itu lumayan susah juga gitu. Tapi nggak masalah, karena kenapa? Karena harganya di sini tanahnya murah teman-teman. Harga tanah cuma 30.000, itu juga nego, tawar sesuka hati kayak gitu. Yang penting ada penawaran, serius mau beli bisa hubungi saya langsung gitu. Ntar nomornya saya cantumin di bawah video ya, atau di deskripsi. Nih lokasi tanahnya kayak gini. Ini posisi di sini ini datar, ya kan? Posisi datar. Tapi yang sebelah sana masih agak curam gitu, landai gitu. Enggak datar semua tanah di sini kayak gitu. Oke, siap. Mungkin kali ini, video kali ini saya nggak bikin full review tanahnya ya, karena posisinya saya sendirian gitu. Karena ya luas tanah di sini kurang lebih 2 hektar. Kurang lebih 2 hektaran. Jadi kalau saya ntar muter-muter di sini sendirian, waduh bahaya gitu. Oke, paling ntar di next video ya, video berikutnya ntar kita opok-opok lokasinya kayak apa. Jadi biar teman-teman ini nggak salah persepsi lokasi tanahnya ini sebenarnya kayak apa, kayak gitu kan. Tanah murah, harga 30.000. 30.000 ini per meter ya, tanah tiga apa uang 30.000 udah bisa dapat tanah 1 meter gitu. Dan luas di sini luasnya enggak terlalu luas. Kenapa? Karena luasnya cuman 2 hektar. Jadi kalau 2 hektar itu kali 30.000 berapa? Ada yang bisa jawab enggak? Gitu. 20.000 kan luasnya 2 hektar ya. 2 hektar itu 20.000. 20.000 kali 3.000. Kali 30.000. Jadi kurang lebih tanah di sini itu 600 juta. 600 juta udah dapat tanah 2 hektar pinggir jalan gitu. Oke, tapi
tidak patokan harga segitu ya. Karena kenapa? Karena tanah di sini ini siapa cepat dia dapat. Jadi nawar kalau teman-teman ada uang nganggur, uang dingin ya kan, mau buat invest, salah satunya pilihannya ini sangat recommended. Karena ya gitu tadi, harganya murah, masih dapat akses jalan gitu kan. Dan harga 30.000 itu masih bisa nego lagi gitu. Yang terutama kan itu, masih bisa negonya gitu. Yang penting ada keseriusan, niat gitu kan. Nego insya Allah. Ini masalahnya enggak jual santai ya. Kita jual cepat. Siapa yang berani ya udah kita lepas. Tapi ini untuk tanahnya kayak apa, untuk lebih dalamnya kita di next video ya. Oke, terima kasih. Sekian review dari saya. Selamat siang, sampai jumpa. Bye-bye.